PTS secara nasional khususnya di Provinsi Lampung bisa memanfaatkan waktu yang tersedia secara maksimal. Hari ini memang untuk paslon 02 dan parpol pengusung di Provinsi Lampung, kita di Lampung ini ada 14 titik flash mob se-Provinsi Lampung, dan di Bandar Lampung ini mengambil yang sore. Tadi saya pagi di Kalirejo, Lampung Tengah, siang saya di Bandar Jaya, dan sore saya di Bandar Lampung. Sengaja ini untuk mengakhiri 18.00 kita selesai, dan ada beberapa pesan yang ingin kita sampaikan baik ke kader termasuk masyarakat, bahwa kita kampanye sampai di menit-menit terakhir. Pesan kami bahwa PKS siap bekerja untuk rakyat Lampung dengan seluruh yang dimiliki oleh PKS sumber dayanya. Jadi secara total kita ingin berkhidmat untuk rakyat, maka kampanye pun sampai jam terakhir kita manfaatkan. Ini yang message pertama. Yang kedua, ini di penghujung masa kampanye kami mengucapkan dua hal. Yang pertama, terima kasih kepada seluruh yang telah mensupport kerja-kerja kampanye PKS di Provinsi Lampung, baik dari penyelenggara khususnya yang memberi STTP, kepolisian, bawaslu, yang akan bersama flash mob. Ya, mari kita yang sudah di sini boleh menuju ke lokasi. Coblos PKS, jangan lupa juga nomor 8. Cukup dengan nyoblos PKS berhadiah. Jangan nyesel enggak nyoblos PKS. Nyoblos PKS berhadiah. Pajak motor gratis. Sim seumur hidup. Ayo Mbak, senyum Mbak. Miskin.